Mungkin bila you dah putus, okay, mungkin dendam tu akan ada. Okay, dendam tu of course akan ada. Okay, dia akan menjadikan rumit. You akan rasa, you akan diubut oleh dia. You akan rasa terkongkong. You akan stay dengan dia. Okay, kita bercakap tentang isu ini ya. Benda isu penyebaran gambar, share gambar dan sebagainya. Ini pun dah, isu ini dah jadi lama pun sebenarnya. Okay, ini secara konklusi yang Kak Nia ringkaskan, ia bergantung kepada diri sendiri, okay. Dalam satu hubungan sayang macam mana sekalipun, okay, even you rasa macam he's the one, she's the one, okay, kita kena tahu ada limit kita sendiri sebagai seorang pasangan, okay. Supaya nanti, okay, kita kena ingat, okay, ke orang yang kita dengan, kita dengan pasangan kita sekarang ni tak semestinya akan kekal. Okay, kita tak tahu. Mungkin dia hanya jodoh sementara ke, jodoh kekal ke, kita tak tahu. So kita kena ada plan. Okay, andai kata dia tak, dia tak ada official dengan aku, so aku tak boleh buat macam ni dengan dia. Kita kena ada limit lah. Okay, kita kena ada limit pada diri kita sebagai seorang perempuan. Okay, ataupun lelaki lah. Okay, dia pada semua. Okay, kita tak boleh nak cakap satu satu gender je. Okay, lelaki ataupun perempuan kena ada limit. Okay, kena jaga juga sebab mungkin bila you dah putus, okay, mungkin dendam tu akan ada. Okay, dendam tu of course akan ada. Tetapi yang akan membawa kepada, okay, aku akan sebarkan semua benda ni kalau kau tak balik pada aku ke apa benda tu kan. So itu dah jadi satu kes lain pula. Okay, dia akan menjadikan rumit. You akan rasa, you akan diugut oleh dia. You akan rasa terkongkong. You akan stay dengan dia. So itu benda yang tak, tak baik lah, yang tak sihat sebenarnya untuk satu hubungan. Okay, untuk ada perkara-perkara yang semacam tu. So konklusinya kena ada limit lah pada setiap pasangan masing-masing untuk kita elakkan perkara ini berlaku sebenarnya. Kalau kita cakap pasal benda yang dah melibatkan aib kita, maruah kita, so macam kita tahu couple is just like not permanent. Dia bukan permanent, dia sementara saja. Dia macam sesi nak kita sesuaikan dengan orang tu, dengan pasangan tu lah. So kita tak, orang kata kita bukan bila kita dah couple dengan orang tu, not like, oh, he will be the one in my future or whatever it is. No, it's not. Dia macam sesi, macam saya cakap tadi, sesi sesuai kenal and dia tak permanent. So kalau sampai ke tahap nak sebarkan air kita, sebarkan maruah kita, kita perempuan kena ingat satu benda ni, macam mana sekalipun maruah kita kena jaga. Nah, itu yang sepatutnya lah. So kalau rasa macam dah sampai ke tahap yang toksik macam tu, yang tak sihat macam tu kan, it's better kita tinggalkan je. Dia tak memberi, orang kata dia tak memberi manfaat untuk kita teruskan. Buat apa, buat apa kita buang masa dengan orang yang lakukan benda yang macam tu dekat kita. Dia macam dia tak hormat kita sebagai manusia lah, kita katakan. So just let go.